Hari ini kita akan belajar tentang model-model antrian. Ini kita mulai saja dengan model antrian adalah analisis antrian. Itu kita lihat di sini bahwa antrian itu bisa terjadi kapanpun pada siapapun, terutama kalau sudah melibatkan pelayanan. Bisa Anda pada saat beli tiket, bisa Anda pada saat servis mobil, saat ke rumah sakit, dan lain-lain. Bisa apapun yang Anda lakukan, sering kali antrian, terjadilah antrian. Nah, tujuan dari analisis antrian adalah mencari tingkat pelayanan terbaik pada saat di mana biaya untuk menyediakan servis itu dan biaya orang menunggu itu menjadi minimum. Nah, model analitik tersebut dapat digunakan untuk bermacam macam-macam antrian. Untuk yang lebih rumit, biasanya kita kompleks sistemnya, maka kita gunakan simulasi komputer. Ada biaya untuk menyediakan servis dan biaya untuk tidak menyediakan servis akibatnya menunggu tadi. Dan tujuannya tadi, berapa biaya minimumnya, maka kalau kita lihat berapa minimum sistem cost-nya, tentu minimum sistem kosnya yang terkecil adalah 32.000. Oke. Ini contoh paling mudah. Kita harus membuat menyewa dua tim bongkar muat atau satu tim bongkar muat atau tiga tim atau empat tim. Dengan konsekuensinya menunggunya semakin lama dan setiap menunggu jam kapal itu menunggu setiap jamnya perlu $1.000. Kalau 5 kapal berarti 5 kali 7. 35.000 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Karakteristik dari suatu sistem antrian itu ditentukan oleh karakteristik kedatangan dari antriannya, karakteristik di dalam antriannya, serta karakteristik dari fasilitas servisnya. Jadi ada tiga yang perlu diinginkan. Yang harus diperhatikan yaitu bagaimana bentuk pola atau pola kedatangannya, bagaimana pola antriannya, dan bagaimana karakteristik dari servis antrian, servis facility-nya. Jadi tiga hal ini yang benar. Nah, sedangkan kalau kita bahas satu-satu, karakteristik dari antrian adalah ukuran dari populasi kedatangan. Apakah dia infinite, nggak terbatas atau limited. Kemudian distribusi dari antri kedatangannya. Jadi sebaran dari kedatangannya berapa berapa per menitnya dan atau berapa persatuan waktu. Bisa fix, bisa random. Bisa diukur berdasarkan waktu atau kedatangan waktu antar dua kedatangan. Atau kita sebut sebagai arrival rate. Kemudian distribusinya bentuknya biasanya distribusi Poisson yang untuk kedatangan secara acak itu yang dijadikan satu model, tapi bisa saja distribusinya bentuknya lain. Tentu modelnya akan lain pula. Nah, dalam distribusi Poisson maka rata-rata kedatangan, tingkat kedatangan itu diketahui. Kemudian rata-rata kedatangan konstan untuk periode waktu tertentu. Kemudian jumlah kedatangan setiap periode itu bebas, tidak saling tergantung. Kemudian interval kedatangan mendekati nol, pada saat interval kedatangan mendekati nol, maka jumlah rata-rata kedatangan juga mendekati nol. Nah, di dalam Poisson distribution kita menggunakan notasi lambda yang di sini adalah kalau dilihat bahwa lambda ini sebagai rata-rata tingkat kedatangan per
satuan waktu. Misalnya dalam 1 menit atau 1 jam atau satu berapa kalau satuannya kecepatannya tinggi sekali ya bisa detik begitu. Tapi jam atau hari kalau memang itu lama ininya ya antar kedatangannya. Kemudian untuk mengetahui berapa probabilitas ada sekian kedatangan, ada X kedatangan yang terjadi dalam satu periode tertentu, kita menggunakan simbol probability of X, BX. BX adalah E, angka konstanta E, pangkat lambda, kali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ini rumusnya yang kita gunakan. Jadi untuk menghitung berapa peluang terjadi X kedatangan pada satu waktu tertentu. Nah, kalau kita melihat ini bahwa kedatangan itu mempunyai perilaku yang bermacam-macam, tapi sebagian besar rumus dari antrian itu mengasumsikan bahwa semua yang datang itu akan tetap berada di antrian sampai selesai dilayani. Tapi ada kalanya mereka yang mengatakan ada balking, yaitu customer yang tidak mau ikut antrian. Nyerobot lah ada lain-lain. Itu balking. Kemudian kalau yang kedua adalah reneging, yang customer yang pertamanya ikut antrian tapi karena terlalu lama mungkin akan meninggalkan sebelum selesai dilayani. Kemudian untuk karakteristik dari antrian, maka panjang antrian atau maximum possible maximum possible queuing length atau panjang antrian yang bisa itu bisa limited, bisa unlimited. Sedangkan biasanya digunakan aturan atau disiplin service yang paling banyak dipakai adalah FIFO. First in, first out, yang pertama kali datang itu yang dilayani pertama. Kalau misalnya bentuknya ada live flow, ada macam-macam itu tidak tidak dimasukkan ke dalam. Nah, karakteristik dari fasilitas pelayanannya, maka konfigurasi dari fasilitasnya dilihat apakah dia dari jumlah servernya atau jumlah channel kita sebutnya. Kemudian jumlah fasenya, berapa kali dia berapa meja yang harus dilewati atau kalau di dalam kantor atau berapa macam service dalam sekali ini sekali pelayanan itu fase atau service stop. Sedangkan service distribusinya, maka waktu yang diperlukan untuk melayani satu kedatangan, satu konsumen atau satu pelayanan bisa berupa fix atau random. Dan yang sering kali digunakan adalah distribusi eksponensial. Jadi kalau di distribusi eksponensial maka kita pakai waktu pelayanan rata-rata kita pakai simbol mu, kemudian panjang dari atau lama dari waktu pelayanannya adalah t. Nah, PT adalah peluang dari servis, waktu servisnya melebihi dari T. Rumusnya adalah PT sama dengan E pangkat mu kali T. Nah, untuk mengukur kinerja dari sistem atau suatu sistem antrian, maka kita gunakan yang pertama adalah di sini adalah kita gunakan simbolnya adalah rho, di mana rho ini adalah faktor utilitas atau peluang bahwa seluruh server itu busy atau seluruh server sibuk, berarti tidak ada server yang kosong. Yang kedua adalah L key length of queue width, rata-rata jumlah yang berada di dalam antrian, ya. Kemudian L besar saja itu berarti rata-rata yang berada di dalam sistem, ya, beda ya. Kemudian di sini
WQ atau W, Q itu adalah waiting, berada dalam antrian, rata-rata waktu antriannya berapa. Sedangkan W, rata-rata dalam sistem. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, model-model antrian itu untuk disusun dengan menggunakan notation dari Kendall, yaitu A, B, dan S. A adalah distribusi dari kedatangan, bisa berbentuk Poisson, kita simbolkan dengan M, bentuknya deterministik, bentuk D, dan bentuknya umum general adalah hurufnya Q. Sedangkan service time distribution, itu M sama, itu eksponensial, tapi D deterministik dan G general. Sedangkan S yang di belakang ini adalah jumlah server yang ada. Nah, di dalam model-model antrian yang berada di sini, itu seluruhnya memiliki asumsi sebagai berikut. Jadi, arrival-nya semua memakai distribusi Poisson, service-nya first in, first out, kemudian satu fase, tidak dua kali, dan tidak terbatas panjang antriannya, serta kondisinya stabil, steady state condition. Nah, kita mempunyai lima model yang sering dipakai dalam sistem-sistem antrian, yaitu yang pertama adalah kalau dalam bentuk Kendall notation-nya adalah M garis miring M garis miring 1, di mana contohnya adalah konsumen yang di menunggu customer service di satu toko atau di bank. Kemudian multiple server MMS. Contohnya adalah tiket pesawat, tiket kereta, atau mungkin busway kalau ada dua loket dan lain-lain. Maka di sini MMS. Kemudian constant service, maka karena constant maka servisnya yang menjadi deterministik pasti waktunya. Biasanya kita ini bisa disaksikan pada automated car wash, ya. Sedangkan untuk general itu bisa maka simbolnya di sini adalah G di service ininya, service distribusinya. Itu biasa terjadi di contohnya perbaikan motor atau perbaikan mobil. Karena bisa saja dia waktunya 1 menit atau 1 jam atau 2 hari atau 5 hari atau 1 bulan tergantung dari masing-masing. Ya, di general service ini bentuknya adalah bentuk-bentuk yang seperti itu. Atau yang terakhir adalah limited population. Jadi populasinya yang dilayani tetap. Contoh misalnya suatu pabrik yang hanya menggunakan di sini menggunakan 12 mesin, di mana bisa saja salah satu mesin itu breakdown. Atau kalau misalnya di PLTA misalnya ada 5 turbin yang membangkitkan listrik, salah satu bisa breakdown. Maka limited population itu M, M, S, dan ada tak terhingganya di sini, dan N. Ini. Nah, mari kita mulai bahas satu-satu. Single server, sistem antrian single server. M, M1. Kedatangannya kosong, ya. Arrival-nya itu limit unlimited, bebas, berapapun boleh. Exponential service time, ya. Seluruh kedatangan akan menunggu untuk ditayani, dan lambdanya konstan. Dan yang harus diingat bahwa waktu servisnya lebih besar dari kedatangannya. Rata-rata service rate lebih besar dari rata-rata kedatangan. Nah, rumus-rumus yang digunakan adalah untuk menghitung utilisasi dari server. Jadi apakah semua terpakai atau tidak, kita pakai rho sama dengan lambda dibagi mu.
rata-rata jumlah konsumen yang menunggu, berarti L length U ya, lambda kuadrat dibagi mu kali mu min lambda, sedangkan rata-rata jumlah di dalam sistem adalah L sama dengan L Q yang ini ya, ditambah lambda dibagi mu. Kemudian rata-rata waktu tunggunya, berarti waiting QA sama dengan LQ dibagi lambda, atau sama dengan lambda dibagi mu kali mu min lambda. Rata-rata waktu dalam sistem adalah W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Rata-rata waktu dalam sistem. Ya. Ini tadi dalam antrian, kalau ini dalam sistem sampai selesai dilayani. Misalnya diantri setengah jam, dilayani 3 menit, berarti setengah jam tambah 3 menit, 33 menit. Probability bahwa tidak ada customer di dalam sistem, maka V0 sama dengan 1 dikurangi lambda dibagi. Probability bahwa ada N customer di dalam sistem, maka Pn sama dengan lambda dibagi pangkat N. Ya. Kemudian kali P0, P0-nya berarti dari sini. Jadi hitung dulu P0 dulu sebelum menghitung Pn. Kita contoh di sini adalah contoh untuk MM1, yaitu contoh di Arnold Muffler Shop. Muffler itu adalah ujungnya knalpot yang biasanya buat biar keren itu katanya. Warna-warni, ada yang bentuknya ada dua, ada tiga lubang, dan lain-lain. Nah, jumlah customer yang datang rata-ratanya adalah 2 per jam. Jadi, karena rata-ratanya 2 per jam, biasanya diukur dulu. Oh, jam pertama datang 2 orang, jam kedua datang 3 orang, jam keempat datang 1 orang. Nah, diambil rata-rata lah, lambda sama dengan 2. Rata-rata service time-nya adalah 20 menit. Jadi setiap masang muffler itu memerlukan 20 menit. Maka per jam itu menghasilkan 3 customer yang dilayani. Mu sama dengan 3 per jam. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang ada yang telah dibagikan, atau Anda bisa download di WPS Pearson dan untuk Balakrishnan Decision Model Language Spreadsheet, yaitu file 9.2. Di sini kita akan langsung menuju ke layar tersebut nantinya. Oke, kita lanjut dengan contoh yang lainnya. Oke, contoh filenya adalah di sini model 9.2, di mana model antriannya adalah MMS Exponential Service Time dengan Poisson arrival rate, di mana lambda maupun mu harus rate, bentuknya bukan jumlah bukan waktu kedatangan tapi jumlah kedatangan per satuan waktu. Ya. Sebagai contoh di sini, kalau service time-nya adalah 10 menit per konsumen, maka kita harus ubah menjadi 6 per jam. 10, 60 detik, 60 menit dibagi 10 sama dengan 6. Dan total service rate-nya, yaitu rate and server-nya, yaitu ini dan ini, itu harus lebih besar daripada arrival rate. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa, kalau di contoh yang ada di dalam presentation, arrival rate-nya 2 dan service rate-nya adalah 3. Maka kita bisa itu, karena Excel yang digunakan ini tidak otomatis perhitungannya, maka kita harus menekan di key di keyboard-nya F9 ya. Bukan F sama dengan 9, tapi F9 yang paling atas. Oke, kita tekan, maka ketemulah average server utilization-nya adalah 0,67. Jumlah konsumen yang antri adalah 1,33. Jadi dalam satu satuan waktu ya. Jumlah konsumen dalam sistem adalah 2. Jumlah waktu tunggunya
rata-rata waktu tunggunya adalah 3 per 4 jam, eh, sorry, 2 per 3 jam, dan jumlah dalam sistem 1 jam. Jadi satu orang kira-kira 1 jam berada di dalam muffler, atau dia sampai dilayanin itu sekitar 2 per 3 jam. Kemudian jumlah rata-ratanya 2, ini 1,3. Nah, peluang bahwa tidak ada orang yang berada di dalam antrian itu adalah 0,33. Dan peluang ini Anda dapat lihat di sini sudah dihitungkan. Ingat, kita hanya cukup memasukkan di yang bagian kuning ini, sedangkan di bagian hijau ini semua sudah merupakan perhitungan. Untuk contoh, probability system ini diperoleh dari mencari karena dia jumlah berapa orang yang tidak ada yang ada di dalam sistem. Kalau 0 adalah 0,33, maka ini sama dengan carilah yang B11. B11 itu adalah apa namanya, jumlah orang yang B11 di jumlah servernya, dicari jumlah servernya, kemudian 1, dan kemudian apa namanya, A44 itu adalah ini sampai A44 sampai A44 sampai dengan G65. Kalau Anda lihat di bawahnya ini, A44 itu adalah di sini sampai G65, berarti sampai G65 itu adalah kira-kira di sini ya. Nah, kemudian dicari apa? Yaitu dicari yang kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cari peluang ini, dia akan mengambil angka ini menjadi dimasukkan ke sini. Sedangkan server utilization sudah dihitung dengan rho sama dengan lambda dibagi mu kali jumlah server, mu kali S. Ini mu kali S. Lambda dibagi mu kali S. Jumlah antrian ini diperoleh dari sama dengan mencari B11. B11 itu adalah jumlah daripada servernya. Kemudian dari server tadi dicari di A44 sampai G65 pada kolom ke-7. Ini pada kolom ini tidak usah pada kolom ke-7, cukup E10 ini ya, ditambah dengan B9. B9 itu adalah ini arrival rate, ditambah arrival rate dibagi dengan B10 service rate. Sedangkan jumlah waktu dalam antriannya, WK, itu adalah E10 tadi, yang ini service yang jumlah panjangnya antrian dibagi dengan B9 arrival rate. Sedangkan dalam sistem ya, yang dalam sistem adalah E12 ini, E12 dibagi ditambah dengan 1 per B10. 1 dibagi B10. B10-nya adalah service rate-nya. Nah, ini juga sudah ditulis, peluang berapa 9 orang berada dalam antrian adalah 0,0087. Gitu. Oke, kita kembali saja ke presentation-nya lagi. Kalau kita ini kan, kita lanjut dengan total cost of queuing system. Nah, total cost of queuing system itu terjadi pada, yaitu dengan menggunakan rumus total cost sama dengan cost of waiting dikalikan dengan panjang atau jumlah konsumen, rata-rata konsumen di dalam sistem, ditambah cost of server per satu periode waktu dikalikan jumlah server. Yaitu jumlah, atau itu adalah total cost. Nah, model berikutnya yang ada adalah model untuk multiple server system atau MMS, di mana kedatangannya adalah tetap sama M, poisson, M lagi exponential service time, dan S adalah jumlah servernya. Tetap di sini total service rate-nya harus exceed arrival rate, jadi S kali mu lebih besar dari lambda. Misalnya servernya 2, ya 2 kali mu-nya berapa, itu harus lebih besar dari lambda. Banyak sekali yang karakteristik
operasi seperti ini membutuhkan rumus yang lebih lebih tinggi daripada yang tadi. Yaitu di sini kita pertama kita ganti saja, misalnya R naught buffer shop itu mempunyai dua orang tenaga, dua orang tim yang akan memasang ujung knalpot tadi. Nah, two option already been considered, yaitu di sini kalau kita menggunakan sistem yang sekarang berlaku, di mana servernya satu adalah 32 dolar per jam, atau kita mencari server yang lebih canggih tapi get faster mekanik, yaitu 25 dolar per jam. Kemudian kita mempunyai pilihan ketiga, yaitu dengan menambah mekanik menjadi dua mekanik atau servernya jadi dua. Nah, contoh ini bisa diselesaikan, Anda dapat lihat di contoh di Excel modulnya adalah di file 9.3 XLS. Ini adalah contoh di 9.3, di mana kalau kita lihat di sini bahwa jumlah arrival rate-nya tetap, servicenya tetap, tapi jumlah servernya jadi dua. Karena jumlah server jadi dua, maka average server utilization menjadi lebih bagus lagi di sini, yaitu menjadi kurang bagus, yaitu menjadi 0,33, jadi banyak nganggurnya. Kemudian rata-rata jumlah konsumen dalam antrian, tapi lebih kecil jumlah dalam sistem adalah 0,75. Rata-rata waktu tunggunya 0,417. Jumlah waktu dalam sistemnya 0,3, cuma setengah jam berada di situ, atau 40 menit lebih cocoknya. Dan probability bahwa tidak ada yang antri itu adalah lebih besar lagi, menjadi setengah. Itu karena kita menggunakan dua server. Seandainya bukan dua server, tapi kita percepat dengan ininya, waktu servisnya, berarti kita ganti menjadi angka satu di sini, tetap kembali ini waktunya lebih cepat lagi, jadi dia bisa 25 satu ini bisa sampai satu jam bisa 4 orang, maka kita 4 orang di sini. Jangan lupa tekan F9, akan terjadi perubahan sistem, perubahan dari perhitungannya. Nah, contoh berikutnya adalah model berikutnya adalah sistem server yang satu, tapi dengan service time-nya konstan. Yang tadi kita contohkan misalnya cucian mobil otomatis, yaitu MD1. Maka tingkat kedatangannya adalah Poisson, tetap sesuai dengan ini, M, ya. Kemudian yang kedua adalah constant service time, tidak random lagi karena dia adalah deterministik, pasti jumlah waktu servisnya dan jumlah servernya satu. Antriannya lebih pendek daripada MM1 biasanya. Key dan wakey-nya adalah one half as large. Oke. Model yang berikutnya, contohnya yang ini tadi adalah kita menggunakan Garcia Golding Recycling, di mana ini adalah recycle, dia memiliki ini, apa namanya, truk yang harus datang dan pergi di satu tempat, yaitu tempat pengolahan limbah untuk di-recycle lagi, di mana lambdanya, di sini, lambdanya adalah 8 truk per jam, acak. Sedangkan servisnya adalah tetap, jadi di sini adalah 12 truk per jam, di mana truk dan driver akan waiting cost-nya. Kalau kita suruh si driver tunggu dulu, nunggu dibongkarnya, maka dia memerlukan tambahan upah 60 dolar per jam. Sedangkan kompaktor yang dipunyai
itu nilainya adalah 3 dolar per unload. Total cost per unload berapa? Maka kita bisa dapat cari di dengan menggunakan model di Excel model di file 9.4. Kita akan bahas seperti ini. Di contoh 9.4 ini, dalam model 9.4 ini Garcia Holding Recycling, itu maka modelnya menjadi MD1. Poisson distribution deterministic, kemudian dengan satu server, satu server, karena dia satu ininya satu server, maka di sini kita hanya butuh arrival rate dan service rate. Karena arrival-nya 8, service rate-nya 12, maka terhitung di sini bahwa average servernya, average number of customer-nya dan terus otomatis terhitung dengan nah ini. Kalau kita rubah misalnya jadi average-nya itu menjadi 9, maka kita akan mendapatkan, kita tekan, jangan lupa tekan F9, maka akan berubah menjadi, kalau dia kedatangannya menjadi 5, maka utilisasinya tentunya akan lebih rendah. Ya. Kalau dia menjadi 10, maka utilisasinya akan menjadi lebih tinggi lagi. Oke. Nah, model yang berikutnya adalah sistem dengan server single tetap, yaitu tapi servicenya general. Ini adalah MD1, biasanya terjadi di pabrik. Kedatangannya poison, sesuai Poisson tadi, sesuai dengan ini, M. Sedangkan service time-nya adalah general, B. Di mana distribusinya diketahui, rata-ratanya, dan standar deviasinya juga diketahui. Nah, mu lebih besar dari lambda wajib. Ya. Nah, ini sebagai contoh seorang dosen, Profesor Kino, itu membuka bimbingan, misalnya bimbingan skripsi, maka student arrival-nya atau jumlah murid yang datang itu random, average rate-nya atau yaitu 5 orang per jam. Servicenya itu tergantung dari ini, ya, tergantung dari lamanya. Tapi random sekali dan dengan rata-rata yaitu mu sama dengan 6 per jam. Service time standard deviation atau standar deviasinya adalah 0,0833 jam. Bisa 6 jam lebih, bisa 6 jam kurang. Oke. Kita menggunakan Excel module di 9.5. Nah, dalam contoh model 9.5 ini kebetulan kita memakai bahwa di mana kedatangannya tetap Poisson distribution, sedangkan satu servisnya yang bermacam-macam bervariasi, yaitu dengan general distribution. Tentunya dengan general distribution maka kita perlu ketahui berapa rata-rata kedatangannya, rata-rata servisnya, dan yang kedua adalah standar deviasinya. Datanya harus diketahui terlebih dahulu di sini. Arrival rate-nya 5, service rate-nya 6, tapi plus minus 0,0833. Dari sini, kalau misalnya ternyata di sini service rate-nya 7 misalnya, kita tinggal hitung lagi dengan F9, maka dia akan muncul menjadi seperti ini. Nah, selain ini tentunya dia ada model bentuk lain lagi, yaitu seandainya servisnya rate-nya kita ketahui 0,99. Ya. Ini akan menjadi akan berubah. Atau kita mau mencarinya, misalnya kita rubah nih sini. Ini tadi adalah 6 ya. Seandainya kita ingin bahwa bagaimana caranya supaya utilisasi servisnya menjadi 0,8, maka kita bisa gunakan dengan what if analysis data. Di sini ada apa namanya data analysis yang what if analysis di sini, kemudian kita cari dengan goal sheet, ya, goal sheet, di mana goal sheet ini kita lihat di sini bahwa akan menentukan bahwa seandainya nilai ini kita menjadikan bagaimana supaya dia 80%, berapa sih service rate-nya
Maka kita ganti di sini adalah 0,8 dengan merubah service rate-nya. Oke, kita oke. Ketemulah dia sama bahwa perlu 6,24. Service kecepatan servicenya harus 6,24 agar dia utilisasinya menjadi 0,810. Itu ya. Kita misalnya klik OK, selesai. Itu salah satu tambahannya mungkin yang bisa dilihat seandainya kita menemukan. Bagaimana kalau misalnya supaya yang antri lebih kecil dan lain-lain, maka di sini kita bisa tambahkan. Bagaimana supaya yang antri ini yang lebih kecil, maka kita pakai what if analysis yang ada di dalam Excel, di dalam data. Klik, kita klik, kursik. Kita rubah ke 10 menjadi seandainya saya ingin dia cuma satu orang yang antri. Oke, dengan merubah kecepatan servisnya. Oke, kemudian kita tekan klik OK, maka dihitung bahwa maka service rate-nya harus 7 orang per satuan waktu. Misalnya dalam cara ini ada per jam, ya 7 orang per jam. Ya, gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan di sini. Nah, kemudian sistem yang berikutnya adalah modelnya yang berikutnya adalah sistem dengan multi server, tapi populasinya tetap finite. Yang saya tadi dicontohkan tadi misalnya mesin ini pabrik, maka MMS tak terhingga dan N. Kedatangannya tetap kosong, service time eksponensial, servernya identical service time distribution, ya. Limited population ke N, arrival rate-nya decrease akan menurun pada saat lebih jika antrinya lebih panjang. Nah, contohnya di sini Departemen Perdagangan yang menggunakan 5 buah printer untuk mencetak semua dokumen yang ingin dicetak. Tapi kita sudah punya data bahwa printer breakdown setiap 20 jam. Jadi kalau melihat setiap 20 jam, berarti lambdanya sama dengan 1 per 20 jam sama dengan 0,005 printer per jam. Rata-rata servisnya adalah 2 jam. Jadi mu-nya 1 printer dibagi 2 jam, berarti setengah printer per jam. Contoh ini bisa diselesaikan dengan modul yang ada di yang sudah Anda download, yaitu file 9.6 bentuknya. Di model 9.6 ini, maka kita menggunakan model, yaitu model dengan jumlah servernya 1, kemudian service rate-nya adalah MMS, mu nya adalah 0,5 dan arrival-nya 0,05. Jumlah populasinya tetap finite element, finite population. Dalam finite population berarti yang kita harus tahu bahwa jumlah printernya bisa rusak salah satunya, ya. Jumlah servicenya customer rate-nya sekian. Nah, di sini juga lambda dan mu ini harus rate yang sama. Arrival rate-nya contohnya seperti ini dan lain-lain. Kalau Anda lihat di sini bahwa average server utility ini menjadi 0,43. Rumusnya hampir sama, hanya saja di sini aturnya berbeda karena dia ada jumlah populasinya di sini. Maksimum 5. Nah, kadang-kadang sistem antrian itu lebih kompleks lagi, yaitu pada saat sistem antrian yang lebih kompleks tersebut ingin diselesaikan, maka formulanya kadang-kadang atau rumus-rumusnya tidak ada, tidak tersedia. Maka opsi yang harus saya lakukan di sini adalah kita gunakan simulasi komputer yang akan dipelajari di bab 10.